Seperti ini guys, daun-daunnya kecil-kecil dan ada duri-durinya. Ini kalau masih muda, ini lemas guys, mudah, sangat mudah dikamati. Dan ini ruas-ruasnya sangat rapat. Lihat, nampak ini seperti ini guys. Jadi karakter bonsai untuk lu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Panembahan 77. Kali ini kita akan hunting lagi sebuah bahan bonsai rukem atau asem londo. Target kita kali ini guys, dan perburuan kali ini kita berada di hutan jati. Ini seperti ini kawasannya. Oke, simak terus video dari Panembahan 77. Oke, salam sabut tuh hobi, salam bonsai Indonesia, salam sabu alas. Oke, lanjut. Yes. Kita menemukan ini satu bahan asem Belanda. Ini seperti ini guys, daun-daunnya kecil-kecil dan ada duri-durinya. Ini kalau masih muda, ini lemas guys, mudah, sangat mudah dikamati. Dan ini ruas-ruasnya sangat rapat. Lihat, nampak ini seperti ini guys. Jadi karakter bonsai untuk asem Belanda ini sangat sangat baik. Ini seperti ini, tapi ini masih kecil guys. Kita cari yang lain lagi yang agak lumayan besar dikit. Oke, lanjut. Ini guys, dan ini kita menemukan satu lagi asem londo atau asem Belanda. Ini kelihatannya cukup menarik ini guys. Seperti ini tangnya. Coba kita lihat batangnya guys, atau bonggolnya. Ini seperti ini guys. Ini mungkin target target kita untuk kita dongkel guys. Oke, lanjut, simak terus seperti apa bahannya setelah kita dongkel nanti.
Oke guys, kurang lebihnya seperti ini. Sebuah bahan bonsai asem londo guys, seperti ini. Mungkin saya tidak jelaskan arahnya kemana, para sobat-sobat bonsai paham. Oke, simak terus video dari Panembahan 77. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman bonsai pemula. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam satu hobi, salam bonsai Indonesia, salam sapu alas.